kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini masih lagi dapat kita memberikan kekuatan dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama kita berkumpul dalam majlis khatam Quran. Dan sebenarnya kita dah membahagikan beberapa surah untuk kita baca. Ada yang baca secara sendiri, ada yang baca secara tadarus. Tadarus ni adalah seorang dengar, seorang baca. Asal kata tadarus adalah darasa. Darasa ni bermaksud belajar. Kalau tadarus, saling belajar. InsyaAllah apa yang kita lakukan dengan baca Al-Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ganjaran. Yang mana ada hadis daripada Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran. Lebih kurang mafhum hadis, satu ayat bersamaan dengan satu ayat bersamaan dengan satu kebajikan. Yang mana satu kebajikan ni diberi 10 pahala. Dan Nabi sebut tidaklah dikatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Kalau kita baca Al-Fatihah sahaja, dah banyak dah digandakan dengan satu huruf 10 pahala. Banyak dah kebajikan ataupun pahala yang kita telah kumpul. Dan Al-Quran ini Allah Ta'ala sentiasa jaga. Dalam Quran sebut, inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, iaitu Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya, dan kamilah yang menjaganya. InsyaAllah banyak penghafaz-penghafaz Al-Quran pada hari ini, dan akan sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti mana Nasara yang telah memutarbelitkan kitab-kitab mereka, ditulis kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Hari ini kita dapat menjaga Al-Quran seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sampai akhir kiamat sekalipun Quran ini akan sentiasa terjaga, akan sentiasa dipelihara insyaAllah. Jadi untuk majlis khatam Quran ini, kita akan bermula dengan surah Wadduha. Surah Wadduha, cara bacaan dia baca sekali. Kita baca sekali serentak. Kita serentak lah baca sampai surah An-Nas, dan kita akan tutup dengan doa khatam Quran insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين. حمدا نعم. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ورشدنا إلى حق وإلى صراط المستقيم. ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله يا تهان كمي terimalah doa kami dan amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Tunjukkanlah dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran dan jadikannya sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa dari Al-Quran dan ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran ya Allah. Dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu-waktu malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Ya Allah ya Tuhan kami, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran, mulakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan serikanlah kami dengan ketinggian martabat Al-Quran, dan pakaikanlah kami dengan pakaian permata Al-Quran, masukkanlah kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran, selamatkanlah kami daripada segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia ini sebagai rakan dan di dalam kubur sebagai kawan yang mesra ya Allah. Amin. Pada hari kiamat sebagai pembantu, sebagai cahaya penyuluh, sebagai menuju semasa menuju ke syurga sebagai teman. Amin. Dan sebagai penghadang dan pendinding dari api neraka-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran untuk kami sebagai panduan dan ikutan kepada segala kebaikan ya Allah. Amin. Dengan limpah kurnia, kemurahan dan kemuliaan-Mu juga ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukilah kami dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada api neraka dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tinggikanlah darjat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran. Dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang mempunyai segala macam kelebihan dan ihsan, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan periharalah kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah telah menjadikan kita menyelesaikan khatam Al-Quran di Tanah Suci. Syukur secara tadarus ya, secara tadarus. Okey, jadi dah nak maghrib insya-Allah. Jadi lepas malam ni kita akan ada majlis penutup. Harap semua dapat hadir. Kita mula 10:30. Okey tak? Tak lewat kan? 10:30 sebab kalau awal orang masih ada makan lagi. Ya, 10:30 kita datang sini. Dan sila bawa hadiah yang telah dibeli. Sila bawa hadiah telah dibeli lah. InsyaAllah. So, saya tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah awal. Tuan Allah. Malam ni di sini. Di sini ya. Sebab majlis dekat sini insyaAllah. Dan taklimat sekali lah untuk besok. Besok kita akan balik insyaAllah. Sekejap je rasanya dan kembali dah. Dah berpisah lah kita. Berpisah di mata tapi tidak di hati lah insyaAllah. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.